Dia bentuknya seperti ini, mirip seperti capitan. Bagian sini terdapat 3 bagian, membantu menyesuaikan dengan ero yang bengkok. Di bagian bawahnya ini, dia terdapat skrup untuk mengatur saat kita meluruskan ero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Archer, kembali lagi dengan saya Sinta di MAC. Oke, di video kali ini kita bakal bahas aksesoris panahan yang sangat berguna nih buat archer, yaitu arrow sightener. Nah, apa sih arrow sightener itu? Apa aja fungsinya dan gimana sih cara menggunakannya? Oke, kita bakal bahas satu persatu, tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa buat subscribe dulu YouTube channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa buat nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya, oke? Okay, jadi arrow sightener ini merupakan alat yang biasanya digunakan untuk membantu meluruskan kembali anak panah atau arrow yang bengkok. Nah, meskipun nggak lurus seperti semula, tapi kalau misalnya kita menggunakan alat ini nih, arrow itu bisa digunakan kembali. Nah, arrow sightener ini sangat penting nih untuk pemanah. Kenapa? Karena fungsinya itu untuk meluruskan kembali arrow atau anak panah, terutama anak panah aluminium atau platinum, sehingga bisa digunakan kembali. Nah, arrow sightener ini sangat penting nih untuk archer. Kenapa? Karena fungsinya itu untuk membantu meluruskan kembali arrow atau anak panah yang bengkok, terutama anak panah aluminium atau platinum. Nah, jadi archer itu nggak perlu susah-susah untuk membeli arrow lagi, karena kalau misalnya kita pakai arrow sightener ini nih, arrow itu bisa digunakan lagi. Oke, tadi itu kan kita udah tahu apa itu arrow sightener dan apa aja fungsinya. Nah, terus gimana sih detail dari arrow sightener ini? Nah, di sini kita udah siapin salah satu jenis arrow sightener, yaitu dari Cartel. Nah, gimana sih detailnya? Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, jadi Cartel arrow sightener itu dia bentuknya seperti ini, hampir mirip seperti capitan, dan di bagian sini terdapat 3 bagian untuk membantu menyesuaikan dengan arrow yang bengkok. Nah, di bagian bawahnya ini dia terdapat skrup yang bisa digunakan untuk mengatur tingkat kekuatan pada saat kita meluruskan arrow. Nah, jadi Cartel arrow sightener ini dia sangat kuat dan kokoh, dan dia itu bahannya terbuat dari bahan baja yang kuat, dan dia itu mampu untuk meluruskan lagi arrow aluminium yang bengkok. Nah, cara menggunakannya dia juga sangat mudah, dan archer nggak perlu khawatir karena Cartel arrow sightener ini bisa digunakan untuk semua ukuran arrow aluminium. Oke, tadi itu kan kita udah tahu apa itu arrow sightener, apa aja detailnya. Nah, terus gimana sih cara menggunakannya? Oke, langsung aja kita praktekkan. Nah, yang pertama di sini saya udah siapin satu arrow aluminium dan satu arrow sightener. Nah, caranya itu gimana sih? Nah, caranya itu sangat mudah. Kita tinggal masukkan arrow ini di sini dan kita sesuaiin dengan arrow yang bengkok. Nah, kalau misalnya udah, kita tinggal tekan-tekan sampai kira-kira arrow itu bisa digunakan kembali. Seperti ini. Udah kan? Nah, itu tadi sedikit informasi kita seputar arrow sightener. Nah, buat sobat archer yang ingin melengkapi perlengkapan panahan kalian, bisa banget nih datang langsung ke store kita di Magelang, Jawa Tengah. Atau archer jangan lupa buat ikutin sosial media kita dengan cara klik link di description box. Dan segitu dulu, jangan lupa buat like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.